500 sampai 1000 perak. Tadi barang ini masalah beres. Mesin cucinya mati total, nggak bisa nyuci, nggak bisa ngeringin ya, Bang. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Sandy Tatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat order kakap, ya. Dapat order kakap hari ini nih. Nih. Dan kita hari ini dapat order kakap, ya. Ini bisa ratusan ribu rupiah nih kita menangnya nih. Untungnya kita bisa ratusan ribu rupiah nih. Ini mesin cucinya mati total, teman-teman. Ya. Mesin cucinya mati total, nggak bisa nyuci, nggak bisa ngeringin ya, Bang. Wah, ini order kakap. Order kakap itu apa? Order kakap itu kita bisa menang banyak lah, teman-teman, ya. Kita bisa menang banyak. Ini 350. Ini 350. Jadi 700. 700 ditambah kapasitor 200. Jadi berapa, Bang? 900. 900 sama vanbel. Jadi sampai sekian. Kakap ini kakap. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. Nah, di sini dicek. Pas dibuka, ternyata masalahnya di sini nih. Nah, saya share sama Anda nih. Biar Anda tidak ketemu dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya. Nah, nih, dibuka ininya, Bang. Silakan dibuka. Oke. Nah, nih. Tadi pas dicek sama Bang Amin, ini yang rusak nih. Kelihatan nggak teman-teman? Nih, barang ini namanya apa? Namanya adalah sikring, ya. Ternyata cuma masalah sikring doang yang rusak nih. Perhatikan kalau kita pasang tanpa sikring, ya. Perhatikan kalau kita pasang tanpa sikring, silahkan dipasang. Nah, jadi teman-teman kalau Anda ketemu dengan kasus mesin cuci yang nggak bisa nyuci, yang nggak bisa ngeringin, teman-teman, langkah awal yang teman-teman harus lakukan adalah Anda cek dulu barang ini nih. Kelihatan nggak hitam nih, Bang Tohirin? Kelihatan ya? Kita coba pasang, kita coba colokin. Kalau misalnya nggak ada sikring, ini bisa dibilang order kakap. Perhatikan kalau saya colokin, colokin. Ah, putar. Perhatikan ini, nggak ada reaksi apa-apa. Oke? Nggak ada reaksi apa-apa, teman-teman nih. Ke kanan nggak ada, ke kiri juga nggak ada. Nggak ada reaksi apa-apa. Karena apa? Karena sikringnya sudah rusak. Ya? Karena sikringnya sudah rusak, sirinya sudah mati ya, Bang? Ah, nih. Kita coba ngeringin juga nggak muter nih. Nggak mau ngeringin nih. Ini sikringnya udah... apa teman-teman nih, kadang nyambung kadang kagak ya, tadi nyambung nih sebelumnya kagak ya, tadi nyambung tadi kagak, kadang nyambung kadang kagak nih, kita akan ganti aja sikringnya. Sikring ini harganya sangat hemat, ini cuma 500 perak teman-teman nih. Harganya sangat hemat, cuma 500 perak. Nah, kita buka dulu. Nah tuh, ini nggak boleh hitam kayak gini teman-teman nih. Ini sikring yang lama. Nih, ini sikring yang lama, ini sikring yang baru. Nah, kelihatan nggak, Bang, bedanya, Bang? Nah, ya. Ini yang lama, ini yang baru. Nah, ini kalau Anda ketemu dengan oknum, ini bisa harganya ratusan ribu rupiah nih. Asli, ratusan ribu rupiah. 350 di nama pencuci, 350 di nama pengering, 700 ditambah kapasitor, ditambah ini, itu, dan sebagainya. Banyaklah keluarlah, ya. Banyak banget keluar. Kita amplas dulu sini, Bang. Ini di amplas ya, teman-teman. Ada amplas, Bang Amin? Ini diamplas nih. Titik ini diamplas. Titik yang ada sikringnya ini diamplas. Diamplas sampai bersih seperti ini. Nah, diamplas sampai bersih, sampai putih. Oke. Nah, ini kalau dibilang sama oknum, ini namanya order kakap, teman-teman nih. Ya. Gak bisa nyuci, gak bisa ngeringin. Asumsi Anda sebagai orang awam, biasanya yang rusak, wah ini mah dinamonya, Mas. Nah, dinamonya yang rusak. Dinamo pencuci sekian, dinamo pengering sekian. Nah, habislah Anda, ya. Habislah uang Anda ratusan ribu rupiah, ya. Tapi kalau Anda cek, ternyata sikringnya rusak. Ini 500 perak, ya, teman-teman. 500 sampai 1000 perak ini harganya. Kita amplas dahulu seperti ini. Dibersihkan, ya, teman-teman. Kalau Anda ganti sikring, sikring ini bisa, kalau dia berkarat, ya. Kalau dia berkarat nanti akan menyebabkan si apa nih, Bang? Si setrumnya nggak bisa masuk ya. Setrumnya nggak bisa masuk. Ini harus nggak bisa, nggak boleh berkarat, teman-teman. Harus pas dia. Oke, dapat? Kita tinggal ganti sikringnya dengan yang baru. Oke.
Ini kakap ini bang ya. Kakap. Nah, gampang ya teman-teman. Oke, kita tes lagi nih. Kita tes lagi, kemudian kita akan nyalakan. Nah. Tapi kalau Andre Tatum nggak kakap lah teman. Ini kategorinya masuknya ke servis ringan. Ya kita nggak buka-buka dinamo bang ya. Kita jatuh servis ringan, nggak pengajuan dinamo ya. Itu oknum itu kalau begitu ya. Colokin dapat? Ah, colokin. Kita akan coba putar. Putar pencucinya. Ah. Kanan. Oke, putar kanan. Oke. Kemudian putar kiri. Oke. Ah. Kemudian kita coba ke ngeringin. Ngeringin. Alright, naik mutar ke sini, Bang. Bang Tohirin. Ah, tuh, dapat. Dinamo panggilnya udah muter nih. Oke. Ah, ini menandakan bahwa masalah ini sudah beres, teman-teman ya. Ingat kalau mesin janda nggak bisa nyuci, nggak bisa ngeringin, Anda jangan buru-buru ganti dinamo cuci, jangan buru-buru ganti dinamo pengering. Anda cek dulu barang ini. Namanya Sikring, harganya cuma 500 perak. 500 sampai 1000 lah, Bang. 500 sampai 1000 perak. Tapi barang ini masalah beres. Itu dulu yang dilakukan. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana? Ini, Bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.